di akhir ayat 183 surat Al-Baqarah. La'allakum tattaqun, kata Allah, supaya kalian menjadi hamba yang bertakwa. Semua ibadah dalam Islam itu goalsnya adalah takwa. Takwa itu adalah sami'na wa ata'na, menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita sholat tetapi kita belum taat, belum tercegah dari yang mungkar, belum tercegah dari yang fahsya, berarti sholat kita belum ke derajat takwa. Allah panggil kita, yuk sholat, yuk kita sukses. Ya udah, kita tinggalin aja kerjaan kita untuk sholat. Itu di situ tuh kita lagi belajar taat sama Allah, apapun kondisi kita, apapun resikonya. Kita coba maknai semua ibadah yang kita lakukan, ngefek nggak nih ibadah kita kepada akhlak kita. Kalau ngefek, berarti ibadah kita sudah menjadi ibadah orang yang bertakwa. Dan kalau sudah menjadi orang yang bertakwa, insya Allah, Allah terlibat dalam kehidupan kita.